Seorang lelaki mula mengenali al-misk, iaitu wangi-wangian, dengan sebab datangnya wanita. Seorang lelaki mula mengenal kalimat tayyib, kata-kata yang baik, dengan kemunculan wanita. Dia sebut seorang lelaki ini diajar dengan begitu. Sebab itu dia kata, aku pernah berada di sekeliling penguasa, aku pernah berada di sekeliling orang kaya. Allah bagi peluang untuk aku. Tidak sama dengan satu perasaan yang Allah bagi dengan aku dan juga kepada wanita. Maksudnya dia mengaku. Jujur. Kita nak mengaku, tak mengaku dah. Macam mana? Tentang nak mengaku dah? Orang tanya, suka orang perempuan tak? Nak jawab takut lah. Oh, jangan. Jujur betul. Suka betul. I love woman. Pencinta wanita. Sebab nak cakap sebahagian orang, dia tak berani. Nah, ustaz suka tak orang perempuan? Nak cakap, oh my, astaghfirullahaladzim. Tapi Nabi boleh menyebut kan, sebaik-baik hiasan adalah imra'atus salihah. Dan Nabi boleh menyebut dalam tiga benda yang Nabi suka. Nabi suka al-misk, Nabi suka minyak wangi, Nabi suka apa satu lagi? Ja'alat qurrata a'yuni fis salah, Nabi suka salat. Dan Nabi sebut, aku suka wanita. Muliakan Al-Fadil Tuan Imam dan pengerusi Ahli Jatuhan Kuasa, pimpinan-pimpinan masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Di sisi Allah lah kunci segala pintu ilmu ghaib. Dia mengetahui apa yang berlaku di daratan maupun di lautan. Setiap helai daun yang berguguran, Allah mengetahuinya. Besarnya kuasa Allah, kemampuan Allah, ilmu Allah. Apatah lagi dia lebih mengetahui hati-hati manusia. Sebab itu tuan-tuan, bersama-sama kita terjedid niat, memperbaharui niat, supaya setiap kali kita melangkah, niat yang betul itu memberikan maksud yang benar dengan apa yang dihajatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang sebagai hamba, datang untuk berubah. Bukan semata-mata kita datang untuk menjadi orang yang hanya dapat ilmu tetapi gagal mengamalkannya. Hanya dapat ilmu tetapi hebat di kalangan orang jahil. Kita datang untuk berubah menjadi baik. Kalau tuan-tuan nak dapat ilmu hari ini, surau bukan tempatnya kalau semata-mata ilmu. Sebab hari ini buka handphone dah boleh dapat macam-macam ilmu. Betul? Buka Google dapat macam-macam. Nak dapat tafsir boleh buka tafsir. Nak cek hadis boleh cek hadis. Ada website cek hadis. Nak buka tafsir ni bukan satu kitab. Dulu kena ada banyak kitab. Kena tebai kitab kat rumah. Sekarang ni buka laptop. Kalau orang mengaji bidang agama, dia ada maktabah syamilah, dia boleh search saja perkataan apa keluar semua. Kalau hadis, kita dulu nak beli Sunan Sittah. Saya kahwin dulu bagi hantaran apa? Sunan Sittah. Orang Bukhari, Muslim ni Sunan Sittah. Sampai 6 sunan tu. Tapi dia buat satu buku besar. Waktu tu bagi hadiah, tu pun dah angkat pun tak larat. Pegang tak larat. Baca memang tak. Sebab tebal sangat. Bila kita nak baca, kita nak buka besar sikit. Baru puas. Tapi tuan-tuan, hari ini buka saja dah. Tapi kita datang dengan niat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang mujahadah pada jalan kami, Allah bagi dia buka, buka, buka untuk dia berubah. Kita datang. وَإِذْ جَعَمِنَا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ wa amna, dan kami jadikan bumi ini ada satu tempat, al-bait,
Sebahagian sebut al-bait itu Mekah, iaitu Baitullah. Sebahagian menyebut Baitullah ataupun bait-bait Allah, rumah-rumah Allah. Ini rumah Allah. Allah jadikan mathabatan linnas, bagi kuat diri kita yang tak ada semangat, bagi ada semangat balik. Kemudian amna, bagi ketenangan bagi kita. Kita masuk sini dapat ketenangan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita sambung kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, muka surat ke-18. Muka surat ke-18. Sebab adab ni penting. Dia cerita beradab. Tibyan ni cerita beradab. Kalau tuan-tuan nak baca kitab Ulum Quran, dia lain. Ulum Quran ni dia macam-macam. Ilmu-ilmu Quran ni macam-macam. Ada tafsir Quran, ada asbabun nuzul, sebab turun, ada qawaidut tafsir, kaedah-kaedah nak tafsir. Juga ada adab-adab tentang macam mana nak jaga Quran, macam mana nak jadi orang mengaji Quran, orang belajar, dan guru Quran. Guru Quran pun ada adab. Sebab itu dalam bab ini, bab keempat, adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Yang mengajar pun ada adab dia. Ta'allamna al-adab, kata Ibnu Mubarak, 30 aman. Kami belajar adab, kata Ibnu Mubarak, 30 tahun. Dan kami belajar tentang ilmu 20 tahun. Nak menggambarkan 30 tahun adab. Kata ulama-ulama salaf terdahulu, apabila kami duduk dengan Imam Malik, kami lebih banyak meriwayatkan adab daripada hadis. Menunjukkan ulama-ulama dulu sangat mementingkan adab, sebab dia cerminan bagi ilmu. Sayang apabila ada ilmu tapi tidak ada adab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ada kitab Fathul Bari. Okey, dia boleh kumpul kitab-kitab Fathul Bari ni, dia syarah kepada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dia bagi hadis saja, dia cerita pula, terang pula. Tapi dia ada satu lagi kitab, orang panggil hadis ahkam. Hadis pun ada banyak-banyak kitab. Hadis mustalah hadis, ilmu mengaji hadis, macam mana hasan ni, apa dia dhaif ni, apa dia makbul, apa dia, orang mengaji bidang hadis. Ada nama kitab Asbabul Wurud, belajar kenapa datangnya cerita hadis ni. Kalau kita tahu-tahu kita ikut dan ni, tak tahu cerita punca kenapa Nabi cakap macam ni, ada sebab. Itu nama Asbabul Wurud. Kalau Asbabun Nuzul Quran, biasanya orang sebut Asbabun Nuzul, sebab turun. Ada juga bab dipanggil hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Dikumpul hadis hukum. Contoh Al-Imam Syaukani, Nailul Authar. Contoh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Umdatul Ahkam. Apa bab-bab fiqah, dia kumpul satu kitab. Imam Ibn Hajar karang Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram, satu kitab, semua hukum-hukum. Tapi cantik, dalam kitab hadis ahkam, tiba-tiba di hujung kitabnya dia ada satu Kitabul Jami', kitab yang menghimpunkan semua benda. Dia letak bab adab. Padahal dia boleh cerita dalam kitab yang lain bab adab, tapi dia tetap kata, pandai macam mana pun, kalau tak ada adab, kita akan sampaikan dalam tak ada hub, dalam tak ada cinta. Sebab itu ada satu ulama yang kita kalau kenal dia dengan Jalaluddin Ar-Rumi, orang panggil dia ulama sufi. Dia pernah sebut mazhab al-hub, mazhab cinta. Mazhab cinta. Budak-budak muda tanya, mazhab cinta ni mazhab kami ke sana? Mazhab cinta ini apa dia? Dia kata, apabila yang ni akan berkeras, aku mazhab ini, aku mazhab ini, aku mazhab ini, Ar-Rumi datangkan mazhab cinta. Maksud dia, dia rasa cinta dengan semua pendukung mazhab. Bila ada rasa cinta, baru hormat menghormati ada. Bila tak ada cinta, dunia kacau bila. Kalau cerita buat cinta ni seronok. Kita cuma kita ni bila sebut cinta, nampak macam, nampak macam orang kata apa? Gatai mah. Orang kata apa? Mengelak mah. Gelenyak. Padahal cinta ni tuan-tuan, cinta ni alhamdulillah. Dalam Quran macam-macam istilah. Ra'fah cinta, Khalilullah juga cinta, Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Ada sebahagian kata Khalil juga. Apa lagi cinta? Syaraf cinta, ishqun, rindu. Ada dalam Quran. Allah dipaham hati kita. Ini manusia, fitrah. Sebab itu Imam Ibn Hazmin Al-Andalus Al-Zahiri, dia mazhab Al-Zahiri, dia orang Spain. Dia dulu, dia pernah karang buku kecil, Thawq Al-Hamamah,
Maksudnya surat daripada burung merpati. Macam surat cinta lah. Dia nak gambarkan. Dia ada banyak kitab. Al-Muhalla kitab dia. Itu fiqah. Itu hebat. Tapi mazhab zahir. Dia ini kurang, kita kurang pegang sikit. Tapi dia ada tulis satu buku kecil. Thawq al-Hamamah. Surat daripada burung merpati. Bila orang baca, sebahagian menyebut kalau orang biasa-biasa baca, boleh menangis. Biasa-biasa ni bukan ustaz-ustaz baca ni. Maksudnya orang-orang yang tak ada apa baca-baca, menangis. Sebab dia cerita cinta menurut Quran dan Sunnah. Kena ada cinta. Bila ada cinta, dengan sebab itulah ada ketikanya pasangan itu memakai pakaian yang cantik-cantik, kata Ibn Hazmin. Seorang lelaki mula mengenali al-misk, iaitu wangi-wangian, dengan sebab datangnya wanita. Seorang lelaki mula mengenal kalimatul tayyib, kata-kata yang baik, dengan kemunculan wanita. Dia sebut seorang lelaki ni diajar dengan begitu. Sebab itu dia kata, aku pernah berada di sekeliling penguasa, aku pernah berada di sekeliling orang kaya. Allah bagi peluang untuk aku, tidak sama dengan satu perasaan yang Allah bagi dengan aku dan juga kepada wanita. Maksudnya dia mengaku jujur. Kita nak mengaku tak mengaku dah. Macam dah. Tentu nak mengaku dah. Orang tanya, suka orang perempuan tak? Nak jawab takut noh. Oh, jangan jujur betul. Suka betul. I love woman, pencinta wanita. Sebab nak cakap sebahagian orang dia tak berani. Nah, ustaz suka tak orang perempuan? Nak cakap, oi malu, astaghfirullahalazim. Tapi Nabi boleh menyebut kan, sebaik-baik hiasan adalah imratus salihah. Dan Nabi boleh menyebut dalam tiga benda yang Nabi suka. Nabi suka al-misk, Nabi suka minyak wangi, Nabi suka apa satu lagi? Ja'alat qirrata 'aini fi shalah, Nabi suka salat, dan Nabi sebut aku suka wanita. Ini satu sifat yang lahir daripada jiwa, nak bagi tahu kepada kita ini sifat seorang manusia. Walaupun tak sama Nabi dengan kita, tapi ada cerita dia, itu lumrah seorang manusia. Al-hub. Dan daripada al-hub datangnya adab. Bila datangnya adab, maka cantiknya ilmu itu. Kalau tak ada adab, tak cantiklah ilmu. Sebab itu Nabi pesan dekat Mu'az. Mu'az, kau nak pergi ke Yaman. Mu'az ni governor. Dia macam orang yang pandai. Dan dia pandai. Dia orang diplomasi. Dia kalau jadi apa, orang panggil saya duta. Orang konsulat ni kan. Dia kalau pergi, dia pandai. Mu'az ni terkenal dengan kalau pergi satu tempat, dia boleh nego jadi elok. Macam kita pun kadang-kadang pergi satu tempat, orang bergaduh, kita pergi lagi gaduh. Dia pergi, settle. Mu'az. Mu'az pergi Yaman. Subhanallah. Antara banyak-banyak pesan Nabi tanya dia, macam mana kau nak pergi sana, apa yang kau nak pegang. Dia kata, kitab Allah, kalau tak ada kitab Allah, sunnatul Rasulullah, kalau tak ada, ijtihad birra'i wala alu, aku akan berijtihad. Maksudnya sebab nak dapat keputusan dengan cepat. Dulu tak ada internet, nak tanya Nabi susah. Dia akan ijtihad atas kefahaman daripada Quran Sunnah. Dia bagi keputusan dengan pantas. Pemerintah kena bagi keputusan dengan pantas. Tak boleh kita duduk diam. Qadi nak selesai masalah orang, dia tak boleh duk fikir macam mana nak bagi. Ada ketikanya orang, tuan-tuan, dia boleh bagi 10 pandangan, betul? Ustaz, apa pandangan ni ustaz? Mengikut qaul Syafi'iyah begini, mengikut qaul Hanafiyah begini, mengikut qaul Malik. Kami nak ikut mana ustaz? Betul, dia kena jawab tu. Sebab itu dia nama fatwa. Fatwa. Fatwa ni jarang kita dengar. Fatwa tentang solat. Solat itu wajib. Fatwa daripada mufti wilayah. Tak ada, sebab benda tu dah tetap dah. Semua orang tahu. Ijma'. Tetapi bila berlaku perselisihan masyarakat, fatwa keluar. Bila orang mula tak straight, mula duk kata, fatwa macam ni, fatwa macam ni. Contohnya, bab wali. Ada yang kata, kami ni pegang dengan Hanafi. Bab mahar, kami pegang dengan Maliki. Tak payah pula. Oh, macam-macam. Wali kami pegang Hanafi, tak payah wali. Mahar pegang Maliki, tak payah mahar. Ada orang dia rujuk. Rujuk ni bila kata rujuk dalam Syafi'i, dia kena sebut. Sebut. Mazhab Hanafi tak sebut, tak apa. Dia bersama kira rujuk. Pi mahkamah, kalau hakim tu biasa-biasa, bukanlah hakim macam ada sebahagian hakim-hakim yang alim. Nasir Ghazali contohnya, orang-orang yang alim dalam bab fiqh manakah. Dia pernah berlaku kes, ada orang tu kata, saya dah bersama dengan isteri saya, saya dah rujuk dia. Hakim tanya, kau mazhab apa? Dia kata, aku Hanafi. Hakim pun cerdik. Hakim, kalau sebahagian hakim yang bidang fiqh manakah,
Dia bertanya, engkau semayang macam mana? Dia tanya satu-satu bab, bab fiqah-fiqah yang lain. Laki ni jawab, akhirnya keputusan hakim kata, engkau bukan Hanafi, engkau beramal dengan Syafi'i. Jadi engkau punya rujuk tak sah, kena sebut contoh. Jadi bila nak selesai masalah dengan fatwa-fatwa berbeza, ulama sarankan pemerintah menjadikan ia undang-undang. Jadi undang-undang. Tu bab undang-undang munakat dia ada undang-undang, sebab habis semua kena taat pemerintah, habis. Ini tu cara nak selesai masalah orang. Tapi dalam bab ini, ketika mana Muaz bin Jabal dia pergi, dia datang dengan baik dan Nabi pesan, ittaqillaha haythuma kunta. Ini kita boleh pesan ke anak kita. Anak kita nak pergi overseas, anak kita nak mengaji MRSM jauh, anak kita nak pergi sambung belajar, anak kita nak pergi sambung kerja. Ittaqillaha haythuma kunta. Ini Nabi pesan. Takutlah Allah, takwalah pada Allah di mana saja kamu pergi. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan setiap perbuatan perangai-perangai buruk engkau tu, kau tukarlah dengan perangai yang baik. Pesanan Nabi ya untuk Mu'az. Dan Nabi menyebut dalam wasiat dia, selain takwa, Nabi kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau berperangai baik dengan manusia nak sampai dakwah di Yaman. Engkau kena cakap dengan baik, akhlak yang baik kepada setiap manusia. Baru manusia senang nak terima agama. Kadang kita akhlak tak ada, orang susah nak terima. Cakap benda betul, tapi cara cakap tak betul, orang susah terima. Baik. Dalam kitab ini disebut bab ini serta dua bab yang merupakan bab yang seterusnya merupakan tujuan penulisan kitab ini. Bab ini mengandung perbahasan yang panjang dan luas sekali. Kami telah berusaha menunjukkan tujuan-tujuannya secara ringkas. Baik, biasanya orang sebut Kitabul Al-Alim wal Muta'alim, Adabul Alim wal Muta'alim. Ini biasa. Fasal yang pertama. Pertama sekali mesti dilakukan oleh guru muqri dan pembaca qari adalah mengharapkan keridhaan Allah. First sekali anak murid dan guru. Ini dia tak tetap lagi. Mana untuk adab untuk murid, mana untuk guru. Kalau bab berikut-berikutnya, saya ingat saya ada masuk dah bab kepada guru, tak salah saya. Dah ada masuk bab guru. Ni bab dua-dua kena. Yang pertama, wa ma umiru illa li'abudallaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Ayat Quran berkenaan dengan hati dan perasaan kita. Mengaji kerana apa? Sebab itu dalam hadis sebut, siapa yang mengaji dan nak tunjuk alim depan orang, orang jahil, dia mengaji niat itu. Dan nak berdebat dengan, maaf, nak tunjuk alim di depan orang alim dan nak berdebat di kalangan orang jahil. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia dah booking tempat duduknya dalam api neraka. Sebab itu pesanan-pesanan ini datang. Jaga hati kamu hanif. Hati yang bersih. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar. Qayyimah, agama yang didirikan dengan betul-betul. Sebab itu mukhlisin, nak jadi orang ikhlas. Dalam riwayat sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ini dalam banyak-banyak hadis, semua mula dengan bab ni. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Sebab itu bila kita mengaji tuan-tuan, walaupun mengaji Quran, kita kata niat ni betul dah mengaji Quran. Bidang tahfiz Quran. Alim dalam bidang tafsir Quran, Quran. Ulama menyebut Al-Quran hujjatul laka aw alaik. Quran satu dia boleh jadi hujah kamu di dalam kubur. Bila kubur nak sisa, dia sebut tentang Quran akan datang membela dia. Bila malaikat nak pukul dia, Quran akan datang bela dia. Quran ni dia macam lawyer yang hebat dalam kubur. Quran syafi'an li ashabi. Siapa yang bersahabat dengan dia, dia akan dapat syafaat Quran. Quran. Tapi awalaika, ulama menyebut satu dia boleh jadi lawyer kita, nombor dua dia boleh hujah untuk kita. Maksudnya pesanan untuk orang mengaji hafiz Quran, pesanan untuk orang yang alim Quran, pesanan orang yang mengaji guru Quran, Quran ni boleh memuliakan dia dan boleh menjadikan dia paling rendah. Allah dah bagi dia hafal Quran, perangai lebih teruk pada orang tak hafal Quran. Allah bagi dia faham. Ada orang tak boleh ngaji Quran. Orang dulu ramai tak boleh ngaji tuan-tuan. Betul? Kampung-kampung ramai tak boleh ngaji. Kita ajak sikit je menangis. Baca Qul Huwallahu Ahad, menangis dah. Baru ajak tafsir Qul A'udzu bi Falaq, Qul A'udzu bin Nas.
Ramai. Setengah kampung-kampung kita masuk. Kalau pedalaman-pedalaman, tuan-tuan, ajak Quran sikit dia. Seronok. Seronok. Nikmat 2-3 ayat. Kita mengaji tinggi-tinggi tiba-tiba. Akhlak tak sama macam orang bawa Quran. Dia hamilul Quran. Anda adalah pembawa Al-Quran. Tiba-tiba anda bawa, anda menjantangkan fitnah bagi pembawa Al-Quran. Itu benda yang kita kena bimbang, eh? Bimbang. Hari ini ramai orang boleh mengaji Quran. Mathalul ladzina hamilu at-taurat kamathalil himari yahmilu asfara. Quran sebut seumpama orang-orang Yahudi, dia membawa Taurat, hafal, baca, tetapi umpama keldai yang memikul kitab-kitab. Keldai bawa kitab, ada manfaat? Tak ada. Betul tak? Tuan-tuan bagi lembu, bagi hadiah kat lembu tu mesedis. Dia tak rasa apa mesedis. Bagi kat ustaz, baru dia tahu nilai, betul tak? Bagi barang kemas dekat budak-budak, dia tak rasa apa. Betul? Anak kita kecil pakai gelang mas kecil. Yang risau dia tak risau. Kita yang nak tengok dia risau. Kita tak tahu risau kat anak ke risau kat gelang. Sebab nak tengok dia jalan, orang ambil ke, takut. Dia tak tahu nilai. Itulah namanya kamathalil himar yahmilu asfara. Ha? Baik. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya dia pelihara berdasarkan niat. Dan diriwayat daripada sahabat lain, sesungguhnya manusia diberi ganjaran berdasarkan niat-niat mereka. Setiap niat ni dia beza. Kita ganjaran orang, ustaz, berapa banyak pahala saya dapat? Susah nak cerita. Sebab itu Nabi sebut, jangan banding sedekah kamu satu bukit Uhud dengan sedekah satu bekas daripada sahabat Nabi. Ada sebab? Sebab itu bila sahabat Nabi, bila dalam peperangan, ketika mana angin tiup terselak kain, ada ketika duduk saja-saja terselak kain, nampak betih kering. Orang tergelak tengok Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Betih kering dia halus kecil. Nak perang betih kering macam ni, orang gelak. Nak perang tapi badan tak sadar. Nampak kecil je nak. Nabi kata, jangan hina Ibnu Mas'ud. Dia sedekah besar ni tak sama dengan kamu sedekah satu Uhud. Ada beza. Sebab niat ni Tuhan tahu. Sebab itu kita bila tengok berkah, macam saya pernah sebut di sini, wakaf yang viral kan, Uthman bin Affan wakaf sampai hari ni. Sampai hari ni tak tahu kenapa berbarakah. Orang sebut jib ajwa, ajaibnya kurma ajwa. Sampai hari ni tak habis-habis, padahal ajwa hanya di Madinah. Orang buat haji umrah beli balik tak habis-habis. Berkat daripada sahabat Nabi, berkat. Barakah ni bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan. Sedikit tapi tambah, nampak banyak, nampak lebih banyak. Baik. Dan diriwayatkan daripada sahabat yang lain. Sebab tu saya pun tuan-tuan macam madrasah. Dulu guru-guru, tak guru pondok. Bila buat madrasah satu kampung, dia akan suruh orang kampung tolong buat. Betul? Tolong pacak. Tolong pacak, tolong buat sendiri, pasang. Mai tolong buat sekali. Bukan senang tuan-tuan, tuan-tuan nak pasang, kita bagi kontraktor, mana kita boleh buat. Tapi dia nak duit sendiri. Mai keluar. Suatu masjid-masjid kadang-kadang, ya betul jabatan agama bagi. Tapi collect sikit. Kita bagi sikit. Ini bata ni bata aku. Elektrik ni elektrik ku banyak bulan-bulan. Ayak ni aku keluarkan bulan-bulan. Kapet ni ada duit aku. Barakah. Itu dulu kampung-kampung dulu, sekolah madrasah dulu, dia nak buat. Selalunya tok guru ni dengan anak murid ni kadang mengajak kat masjid. Mengajak masjid, anak murid ramai-ramai. Orang pun datang, tok guru ni wakaf tanah belakang tu. Kita bagi kat tanah tok guru, buatlah macam mana pun. Saya tak ada duit nak cari ni. Tak apa, kita ikhtiar cari. Buat 2-3 pondok dulu. Dia buat dulu macam kadang buat surau kecil. Lepas tu baru wakaf tanah rumah-rumah pondok. Tapi dia buat, dia suruh keluar duit sendiri. Keluar duit sendiri, akhirnya dia mendatangkan barakah. Lama kadang-kadang, lama. Orang kesan, orang datang, ini barakah. Barakah ni kita nak cerita pun metafizik, benda yang tak nampak. Tapi kita kan rasa benda itu ada banyak kebaikan. Diriwayatkan oleh Abu Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Dia ni, Abu Qasim Al-Qushairi ni, dia lebih daripada salaf. Dia tahun 376, wafat 465 Hijrah. Dia kata, ikhlas adalah menunggalkan Allah dalam ketaatan dengan qasad, iaitu menghendaki dengan ketaatannya. Qasad ta'arud ta'yin, macam kita niat awal-awal, qasad ni kena kuat sikit. Dengan ketaatannya untuk menghampirkan diri kepada Allah tanpa tujuan lainnya, seperti berpura-pura kepada makhluk atau mencari pujian dari manusia atau kasih atau sanjungan dari makhluk atau sesuatu makna selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan dia berkata, boleh dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk. Dia buang semua perhatian makhluk. Sampai pujian-pujian pun, ada orang secara fitrah, betul. Orang puji dia mesti dia seronok daripada orang kutuk dia, betul. Tetapi itu hakikat, ada orang yang dia rasa tak puji pun, orang kata apa, tak makan puji apa? Tak makan puji, orang kutuk pun tak lut dah. Tak lut dah. Ada orang kutuk tak lut tu, orang kutuk yang betul pun dia buat tak tahu pun tak jadi juga. Tapi dia tak makan puji, dia tak harap, tak mengharapkan pujian. Tuan-tuan baca kitab Talbis Iblis, ada orang mengajak sini. Talbis Iblis Ibnu Jauzi, Allah Akbar. Kita bagus. Ustaz-ustaz orang rajin main surau baca Talbis Iblis. Yang hidup main rajin main surau, haji dia janggut tebal, kena baca. Kita ni janggut tebal ni, dia okey kat sini, tapi kat surau R&R ni masalah. Apa pun orang tolak kita jadi imam, betul tak? Orang jangan janggut lebih kita. Tapi nak cerita, bila kita baca, dia cerita tu satu benda yang tak terfikir. Tak terfikir. Boleh jadi kamu buat itu dengan tujuan ini. Dia buka-buka satu-satu. Kamu datang ke masjid solat jemaah kerana kamu hendak dianggap bersosial. Oh, aku pula. Kamu takut nanti kamu mati, orang tak datang ke bumi ke jenazah. Macam aku. Benda tu betul. Benda tu pernah ada terlintas. Kalau aku tak datang nanti habis. Tapi dia kata, tak betul-betul ikhlas kerana Allah. Sampai tahap tu dalam. Kamu datang kerana kamu nak bernikah walimah, nanti anak kamu, orang takkan datang. Oh, sudah. Satu-satu dia nak bersih tu sampai lillah ma ya'budu ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cantik kitab tu, kalau sempat bacalah. Dia banyak terjemahan. Di mana? Masjid Ridwan, UK Perdana. Ha, bagus. Ibnu Jauzi ini dia tak sama dengan Ibnu Qayyim Jauziyah. Kadang orang ingat sama, dia lain. Ibnu Qayyim Jauziyah dia anak murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Jauzi ini dia lebih awal. Ha, 500 hijrah lebih kurang. Kalau tuan-tuan kalau tengok ni dalam kitab ni, dua helai ni, tuan-tuan akan tengok nama-nama ni apa? Tustari, dia orang Parsi. Nama siapa lagi? Fudail bin Iyad apa? Nama ni apa? Al-Muhasibi, ni orang mana? Orang Basrah. Al-Misri, Dhunnun Misri, orang Mesir. Banyak cerita-cerita ni nama-nama yang Imam Nawawi bawa ni, orang terkenal dengan orang tasawuf. Al-Qushairi ni orang Naisabur, bukan orang Arab. Naisabur ni belah mana? Kazakhstan ke? Naisabur. Saya pun tak ingat lah. Naisabur. Macam imam-imam hadith, banyak bukan orang Arab. Tirmizi ni orang pergi sampai ke Tirmiz. Tirmiz ni negara mana? Turkmenistan. Tirmiz. Tirmiz ni bukan Uzbek. Saya ingat saya dia belah bawah dekat dengan Kyrgyzstan, belah bawah tu. Tantan lah tu. Gohit-Gostan. Dia yang terkenal dengan pandai kuda. Tengok ni. Sebut Qushairi ni. Terkenal dengan pandai kuda, orang alim, orang yang banyak sebut kalimah-kalimah yang baik. Kalimah-kalimah yang orang rasa macam seronok dengar. Dia pernah kena fitnah, pernah kena halau. Dia macam-macam sejarah dia. Zaman Saljuk dulu. Ibn Sabki dalam Tabaqat Syafi'iyah masukkan nama dia. Memuji-muji dia. Kalau kita baca satu kitab, kitab antara yang terawal tentang tasawuf, Risalah Qushairiyah. Ini kitab Imam Qushairi. Itu kata-kata dia. Baik, diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, ikhlas adalah kesamaan antara perbuatan hamba secara zahir dan batinnya. Zahir dan batin sama saja. Diriwayatkan daripada Dhunnun, atau Dhunnun tu maksudnya Al-Misri. Siapa dia? Abu Faid Thauban. Ni orang awal, lagi awal, tahun 180 Hijrah. Anak murid kepada Tustari, anak murid juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Dhunnun Misri. Apa dia sebut? Tanda-tanda ikhlas. Antaranya tiga. Pertama, memandang sama pujian atau celaan orang lain. Orang puji macam tu, orang cela macam tu, dia rasa macam sama. Sebab dia tak harap kata-kata orang, dia harap hanya Allah. Nombor dua, lupa untuk melihat amalan-amalan dalam amalan. Subhanallah. Lupa untuk ingat amalan dalam amalan-amalan.
Kita kadang orang tanya, dah sedekah belum? Buat lagi. Saya dah pernah buat dah kat sini dulu. Allah, kita nak macam mana nak lupa amalan? Nak melupakan amalan baik kita. Bila kita duk teringat, takut kita ungkit. Bila kita teringat, takut kita akan rasa kita dah sempurna. Bila kita teringat, kita rasa dah cukup. Sebab itu kalau kita tahajud, oh teringat tahajud, buat dah dulu pernah buat. Cih, teringat yang tu buat zaman SPM dulu. Teringat sampai hari ni tu. Tahajud last bila buat, oh Ramadan baru ni dah buat dah, menangis-nangis dah panggil ustaz dah, jemput datang. Dia duk ingat. Sebab itu melupakan amalan-amalan yang dilakukan, satu benda yang susah kita nak lupa. Kita selalu sebut amalan kita, zikir dengan amalan yang kita buat. Itu satu perkara yang kurang baik, menyebut-nyebut amalan. Orang dulu tak sebut-sebut amalan. Itu yang saya pernah sebut kitab Nahu tu, apa nama tu, Matan Ajrumiyah, Jarama, Jurum, yang dikatakan sebagai kata mengalir, Jarama Ajrumiyah sebagai kata daripada tempat Ajrumiyah, yang mana dia karang kitab sampai satu tahap dia karang, dia rasa macam takut dia ada niat tak betul. Dia lempar dalam sungai, dia kata, kalau betul lah niat aku ikhlas kerana Allah, peliharalah kitab ini. Masuk dalam sungai, turun kat bawah, orang ambil, orang baca, orang tulis dengan baik. Allah Akbar. Sampai tahap macam tu Allah tunjuk. Ha? Baik. Yang ketiga, mengharapkan pahala amalan di akhirat. Nah, tak mengharapkan apa yang ada dekat atas muka bumi ni. Diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad, yang ni lagi awal. Fudail bin Iyad ni masyhur orang dia. Ha, digelar Abidul Haramain. Kita ada sebut Imamun Haramain, Imam Juwaini, Imam Haramain. Haramain ni maksudnya dia imam dua tanah haram. Mekah dia pernah duduk, dia terkenal. Madinah pun terkenal dia. Ha, selalu macam tu. Imam Syam Auza'i. Orang kata Imam Syam datang, Imam Syam. Dia terkenal di bumi Syam. Ha. Dia imam-imam. Macam dulu tuan-tuan, kita zaman-zaman terkemudian, orang nak kenal orang Melayu, kita pun kena perkenalkan negara kita. Tempat kita dah sampai Islam, dah sampai tersebar agama Islam. Sebab itu ulama-ulama dulu dia pergi negara Arab, dia sebut nama saya Nawawi Al-Bantani, orang Bantan. Baru orang tengok, oh Bantan dah sampai. Orang rasa izzah. Subhanallah, dakwah sampai ke Nusantara. Falimbani, orang Palembang. Yasin Al-Fadani, orang Padang. Ni semua ni alim ni. Dekat negara Arab, orang respect. Sebab dia boleh jadi lebih baik daripada Arab. Lebih baik daripada Arab. Sebab itu Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, bila dia orang tengok dia, orang kata dia ahsanu minal Arab. Cakapnya macam syair. Cakap macam syair. Cakap Arab lebih baik daripada orang Arab. Orang salih. Tinggal dunia dah. Baru dia tak lama baru. Azan ke? Untuk bila import Penang juga. Allah
Hayya 'alal falah. Sini terabu kuat sini. Terabu kuat sini. Agaknya. Sakit demam-demam semua. Ada? Suara saya sama-sama. Suara lain. Balik-balik turun. Hari tu saya balik daripada luar negara juga kan? Ha, ini baru balik luar negara tengok-tengok kelahir gelap. Ya. Turun-turun demam. Dia ada ada nama Hasiba, ada nama Kisafa. Ada orang tanya, ustaz, yang ni ke dukhan yang tanda-tanda kiamat? Tak. Dukhan tanda-tanda kiamat dahsyat. Dahsyat. Dia yang pertama dalam 10 tanda yang besar, sebelum turunnya Dajjal, datang dukhan dulu. Dia bukan semudah. Ayat Quran sebut, cuma kita tak boleh rasa aman. Surah Al-Mulk, A'amintum man fis sama'i wal ard, an yaqsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Allah datangkan waktu tu macam-macam, bumi bergolak. Kita ni jangan duk rasa aman. Kemudian ayat Quran kedua, am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba. Ada kata hasiba ini dia macam ribut batu, hujan batu, tapi dia datang dengan kuat. Kuat macam ulama sebut tafsir macam kita elastik tu. Ha, sakitlah. Hasiba. Sebagai riwayat kata kisafa. Dukhan itu kisafa. Kisafa ni bukan batu kecil, batu besar. Sebab itu bila dalam Quran cerita tentang dukhan, surah dukhan, fartaqib yawma ta'tis sama'a bidukhanin mubin. Fartaqib ini bukan fantazir. Sebahagian terjemah tengok fantazir. Tunggu. Tunggu nanti akan datang. Yawma ta'tis sama'. Datang daripada langit. Sebagai ulama syarah, asap tu bukan daripada bumi. Dulu ada orang kata asap tu datang daripada gunung berapi. Baru ni jadi Amazon punya teruk berlaku. Kita dah kata dah daripada bumi. Orang kita macam-macam lah. Tapi sebagai ulama kata datang daripada langit. Boleh jadi meteor. Wallahualam. Boleh jadilah. Tafsiran dia macam-macam. Sebab batu yang yang keras daripada langit. Wallahualam. Tapi bukanlah sebegini. Ini dia peringatan untuk kita ni tidak merasa aman. Takut-takut dosa banyak kita buat. Astagfirullah. Takut kita buat dosa. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Tadi saya sebut tadi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni 107 Hijrah. Fudail bin Iyad ni Abid Haramain. Abid ni maksudnya terkenal dengan orang yang kuat ibadah. Dia terkenal orang sebut orang yang qiyamulail duduk. Qiyamulail duduk. Semayang duduk. Tuan-tuan, qiyamulail berdiri ke duduk? Berdiri duduk. Berdiri ya, sebab tengah kuat, betul tak? Dia terkenal qiyamulail duduk, tapi lepas isyak sampai subuh. Itulah qiyamulail duduk. Boleh tak sembahyang sunat duduk? Boleh. Tahun depan boleh tak satu malam kita raikan orang, gembirakan manusia semua kawasan UK Vista ini, kita buat tarawih 20 tapi duduk. Boleh. Solat sunat boleh, akan dibincangkan. Tak tahu ustaz ajak dalam sesat. Tapi sebenarnya solat sunat boleh duduk. Tuan-tuan tak larat, tuan-tuan nak buat duduk ba'diyah. Allahu Akbar. Tak ada Nabi solat duduk walaupun sihat. Solat wajib, wajib berdiri lah. Sebab solat wajib, solat fardu, kena berdiri. Rukun dia berdiri. Solat sunat atas motor boleh. Dalam kereta boleh. Cuba diri ringankan dia punya fiqah dia. Solat sunat tak ada masalah. Baik, jadi dia terkenal lah. Dia ni siapa dia? Fudail bin Iyad ni. Kalau cerita dia, dia penyamun. Dan satu lagi, dia pencinta wanita. Yang cinta wanita. Dia orang yang menggemari wanita. Dalam dia, tuan-tuan, semua orang ada rekod, ada baik buruk manusia. Ada orang mudanya mungkin baik, penghujungnya mungkin dia tak baik. Na'udzubillah. Ada orang mungkin waktu mudanya mungkin sedikit nakal.
Saya tak cakap banyak, saya cakap sedikit. Tua-tua dia, dia jadi baik. Ada orang macam tu. Janganlah pula waktu muda tengah duk okey, mai tua lagi menjadi. Itu tak jadi. Ya? Dia, Fudail bin Ayyad ni sampai orang panggil Abid Haramain. Dia terkenal. Dulu dia suka kacau orang. Dia suka rompak orang. Rompak. Dia kacau orang. Bila orang lalu dia kan, akan rompak. Sampai satu tahap, dia pernah pergi tunggu orang nak rompak ni. Nak rompak orang. Orang cakap, kita takut dengan Fudail bin Ayyad. Oh, sebab dia kacau dan dia pun terdengar orang tu baca surah Hadid ayat 16. Alam ya'lil ladzi apa dia ayat Quran tu? Ya. Alam ya'lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzi utul kitaba min qabl. Dia kata tidakkah bagi kamu belum sampai masanya lagi. Belum sampai masanya lagi untuk orang beriman ni khusyuk hati dia untuk patuh peringat Allah. Sampai bila sebenarnya? Duk buat jahat ni, dia dapat surah tu, sampai bila lagi engkau nak berubah? Macam tu lah maksudnya. Sebab tu tuan-tuan, baru ni saya kupas di Kemensah. Tajuk khas, dia bagi tajuk Haji Mabrur. Kebetulan pula jemaah belum ada yang baru-baru orang pergi terbang, 2-3 KT terbang. Kemensah dekat sini kan? Ha, depan ni. Cerita tentang Haji Mabrur. Apa maksud barra? Haji ada haji makbul, terima, Allah terima. Mabrur, bir lan tanalul bir hatta tunfiqun, tidaklah diterima orang itu baik melainkan dia buat bir. Bir tu baik. Apa dia lagi? Laisal birra an tuwallu, tidaklah orang itu dikatakan birra. Birra ni dia buat baik dengan orang, dia balik, dia buat baik dengan orang. Ulama sebut birra ni baik jenis sifat pemurah, sifat lunak bahasa. Dia balik, dia jadi hati dia baik, dia lunak bahasa dia. Tak cakap kasar dengan orang dah. Dia balik haji, dia cakap duit ni tak berkira. Dia laju keluar duit dia. Wa atal mala ala hubbihi. Sebab itu ada ulama menyebut salah satu sifat dalam banyak-banyak birra-birra, sedekah lah apa semua. Termasuklah, dia dah balik-balik ni, dia mudah nak buat hibah untuk family dia. Mudah nak buat hibah. Kita ni hibah ni, kita kadang, kita tak apa nak sangat kan. Kita tak apalah, mati nanti ampa ikutlah faraid. Tak jangan macam tu. Faraid tu disediakan untuk last option. Untuk orang yang tak tahu nak selesai macam mana, dia bagi ke anak-anak, ampa selesailah ikut faraid. Tapi orang cerdik, orang kita yang ada matlamat, ada apa? Misi dia yang jauh nak sebut bahasa sekarang, misi visi ni, dia kena mati ni, sebelum mati ada hibah dia, ada wakaf dia. Ada wakaf, ada dia punya penyediaan wasiat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Ibu Fudail bin Ayyad ni, sehingga dia dengar ayat ni, dia terus berubah. Terus berubah jadi orang baik. Allahu Akbar. Dia kata, orang cerdik mengetahui penafsiran surah Ikhlas. Tapi mereka tidak mendapat selain ini, iaitu gerak dan diamnya. Semasa sunyi dan di hadapan manusia hanya bagi Allah SWT semata-mata. Tidak bercampur sesuatu apapun, baik nafsu, keinginan ataupun kesenangan dunia. Gerak diamnya. Dia semayang, dia bergerak pun dia niat kerana Allah. Dia tak semayang pun dia kerana Allah. Ada orang dia tak semayang, tak mau, tak payah semayang sunat. Sekejap orang kata semayang sunat tunjuk alim pula. Dia tak semayang pun niat tak betul. Betul tak? Ada orang semayang sunat, dia niat kerana tunjuk dekat orang. Ada orang dia semayang sunat kerana ikhlas. Ni ada satu kelompok pula, dia tak mau semayang sunat. Ada sebagian tak mau semayang sunat ni, dia kata sekejap kalau semayang sekejap orang kata riak pula. Dia duk teringat orang juga. Ha, yang tu dia pun kerana Allah kalau boleh. Dia tak buat sebab apa? Kenapa dia tak buat? Ada sebab dia. Ketika mana disuruh ada orang, macam saya sebut Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni, dia ada guru dia, bukan guru, satu zaman dengan Hammad bin Sulaiman. Hammad ni guru pada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah anak dia nama Hammad. Dia sayang kat guru pun nama anak nama Hammad. Dia Hammad ni orang alim, Hammad bin Sulaiman, soleh, alim. Tengah mengajar tak kenal Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ada kat depan. Bila dia tanya siapa nak baca hadis, aku akan syarah. Biasanya anak murid baca dia syarah. Tiba-tiba orang semua bila nak baca hadis, orang semua pakat dia tunjuk mulut. Ibnu Mubarak ada depan. Dia tak perasan. Allahu Akbar, ulama kibar, ulama kabir, ulama besar. Ibnu Mubarak, semua orang suruh kau baca. Semua orang tak sanggup nak baca baca hadis sebab engkau ada kat depan. Dia tak mau baca. Itu pun tak mau baca, bukan sebab dia tak mau baca tu.
Dia tak mau buat amal soleh, padahal baca hadis dapat pahala, ramai orang dengar. Tapi sebab dia, ada sebab dia. Ada sebab. Dia tak mau baca, dia tak mau baca. Sehingga berulang kali Hamad kata bacalah, ambil berkah. Maka dia pun baca, rupanya dia tak mau baca, ada sebab. Bila dia baca-baca hadis, dia sampaikan hadis yang dia baca, 5-6 hadis yang dia baca, semua daripada riwayat susur galur melalui Hamad. Sebab dulu hadis ni ada mai ke sini, ada mai ke sini. Dia takut dia baca hadis tersilap, dia baca Hamad tak pernah dengar hadis tu, jatuh ayak muka tok guru kat depan. Subhanallah. Guru dia punya, dia sampai tahap macam tu. Ada orang diam pun kerana Allah. Ini orang soleh. Kita nak jadi. Meninggal, itulah meninggalkan amal kerana, okey, yang ni ulama, majoriti ulama mengatakan dua-dua adalah riak termasuk dalam syirik khafi. Majoriti ulama, maksudnya dia dalam Fudhal bin Iyad kata tinggal amalan kerana manusia itu riak, buat amalan kerana orang itu syirik. Nak gambar ni ulama bincang apa maksud syirik dia ni. Sebahagian kata Fudhal bin Iyad dia pegang itu syirik yang besar. Ha? Dia pegang macam tu. Tapi majoriti ulama hanya kata syirik khafi. Dua-dua tu syirik khafi, kecil, tak besar. Riak ni bukan syirik, syirik besar. Ha, sebab apa dia kata buat amal kerana orang itu riak jadi syirik? Sebab apa? Sebab you semayang, you bangun, you qiyam, sujud. Untuk siapa? Kita sujud semua, kita tak boleh. Tuan-tuan, ada tokong kat depan. Kita boleh tak? Al-iman, tasdiq bil qalb. Dengan hati kita, kena mengaku iman. Lagi, iqrar bil lisan. Kena cakap dengan mulut. Tak boleh hati ya, tapi cakap kau mulut, cakap benda syirik. Tak boleh. Dan, kena amal bil jawarih, bil arkan. Kena buat, kena tunjuk. Tak boleh. Kita ni hati ikhlas, tak apalah. Pergi sembah tokong. Tak boleh. Tiba-tiba dia bangun berdiri, qiyaman, qu'udan, duduk rukuk, sujud. Dia tak sembah Allah sebenarnya. Dia sedang duk tengok orang duk kat belakang, duk tengok dia. Allah Akbar. Kita tengah duk semayang, tiba-tiba dengar bunyi. Kita main pukul 3 pagi surau, tiba-tiba dengar bunyi sliding terbuka. Tadi semayang cepat, tadi makin pelan. Allah, na'udzubillah. Bagi salam, tengok belakang. Tengok, tak ada orang. Oh, rupa-rupanya kucing. Okey lah kan? Okey lah. Itu dia kata sebab kita bergerak kita kerana makhluk, dia jadi macam sembah. Sembah manusia. Itu maksud dia. Tapi ulama tak sama. Fudhal bin Iyad ni agak straight sikit. Dia punya pandangan tu kita tengok pun takut. Tapi termasuk dalam syirik khafi. Syirik yang kecil. Menduakan Allah. Boleh nak? Nusari mengatakan, saya bagi sikit lagi habis. Nusari bagi habis satu bab ni. Sikit dia. Jangan lakukan sesuatu kerana mengharap pujian manusia, dan jangan tinggalkan sesuatu kerana mereka. Jangan menutup sesuatu kerana mereka, dan jangan membuka sesuatu kerana mereka. Tutup keaiban kerana orang, buka keaiban kerana orang. Semua kerana orang. Ini cerita dia ni lah. Diriwayatkan daripada Al-Qushairi, katanya kebenaran yang paling utama adalah kesamaan antara dalam kesunyian, duduk seorang-seorang ataupun ketika bersama ramai orang. Kita cek, kita semayang ni depan orang macam mana? Seorang-seorang macam mana? Boleh jadi depan orang lebih tertib kita semayang. Belakang orang mungkin lebih kurang. Itu yang kita kena cek. Diriwayatkan daripada Al-Harith Al-Muhasibi, ini 165 Hijrah, orang Basrah, rahimahullah, katanya orang yang benar adalah orang yang tidak peduli meskipun dia keluar dari segala apa yang ditetapkan dalam hati makhluk terhadapnya untuk kebaikan hatinya, dan dia tidak suka manusia mengetahui kebaikan perbuatannya sedikit pun. Orang tahu pun dia tak mahu. Orang tahu dia baik pun tak apa, orang tak tahu pun tak apa. Sedikit pun, dan tidak benci jika orang mengetahui perbuatannya yang buruk. Orang tahu perbuatannya yang buruk pun dia tak benci. Kerana kebenciannya terhadap perkara itu adalah sebagai bukti bahawa dia menyukai tambahan di kalangan mereka. Yang demikian itu termasuk akhlak manusia yang benar. Tuan-tuan, ni macam benda-benda yang susah-susah yang kita nak buat. Benda ni normal, tuan-tuan. Orang puji seronok, betul? Betul tak? Tuan-tuan buh gambar dekat Facebook, orang like, seronok tak?
Kan tuan-tuan lagi suka orang berbohong? Dislike apa? Jangan macam dislike kan? Ha, dislike. Ha, tuan-tuan, normal, normal. Tapi sampai tahap macam ni. Sebab mereka ada maqam. Sebab tu dia ada riyadhah imam. Iman. Iman ni ada riyadhah. Ada latihan. Membuatkan ada sebahagiannya, peringkat dia lebih daripada orang lain. Memang ada manusia ni, dia tak sama. Iman kita tidak sama. Manusia ni tabakat-tabakat tidak sama. Iman manusia tak sama. Sebab itu sahabat ni ada kibar sahabat. Ada sahabat lebih mulia daripada ini, daripada ini, daripada ini. Orang letak. Orang letak sampai tahap macam tu. Kadang-kadang benda sama. Tapi orang sampai... Orang boleh... Orang tengok amal. Ilmu dah sama. Tapi mungkin amal. Imam Malik. Imam Malik dengan Laith. Imam Syafi'i kata... Al-Laith afqahu min Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi Imam Malik... Yang kita kenal dengan pakaiannya, orang segaknya, ada kewangan yang kukuhnya. Tetapi dia dikatakan lebih hebat daripada seorang lelaki nama Laith. Laith ni alim. Imam Syafi'i kata lebih alim daripada Malik. Tapi disebabkan Laith ni millionaire. Millionaire ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi suasana ketika itu orang nampak macam zaman tu. Zaman tu orang rasa macam... Al-Laith ni dia buat kenduri kahwin tuan-tuan. Dia buat kenduri kahwin grand. Orang tanya, kenapa engkau buat kenduri kahwin grand? Dia kata, kalau aku buat tak grand, fitnah. Orang kata, engkau ni saja kau tak nak bagi makan. Dia sebab dah betul macam tu. Sebab itu kita kena jaga mulut kita. Ada orang betul ada kewangan. Dia nak buat kau hotel, hotel lah. Dia ada duit. Kemampuan dia punya crowd yang nak datang. Tetamu dia mungkin. Menteri tetamu dia. Datuk Seri tetamu. Tuan-tuan, kita tak boleh nak... Orang kata, jangan judge. Nak judge orang susah. Sebab ada sebahagian orang memang melampau. Duit tak ada. Pinjam duit orang. Tak bayar pula. Yang tu lain ya. Ha? Sebab kemampuan manusia berbeza. Iman. Al-Muhasibi. Dia kata, diriwayatkan daripadanya lainnya. Jika engkau memohon kepada Allah dengan kebenaran, maka Allah SWT memberimu cermin. Di mana engkau melihat padanya segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Engkau minta kepada Allah dengan kebenaran, maka Allah SWT memberimu cermin bagi nampak diri sendiri. Apa yang kita minta, apa yang kita sebenarnya nak, apa yang kita nak daripada dunia ni. Kadang kita duk minta pujian, kita minta ganjaran. Allah bagi cermin. Sebab itu minta, ya Allah bagi kebenaran pada aku. Tunjuk yang betul-betul. Tentu yang kita duk baca, Allah ma'arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa'arinal batila batila warzuqna jatinabah. Kita rajin doa, ya Allah tunjuk yang benar itu benar, yang salah itu salah. Supaya takut-takut kita buat ni kita ingat betul. Rupanya tak betul. Tunjuk. Banyak pendapat ulama salaf berkenaan dengan perkara ini. Kami menunjukkan kepada beberapa petikan sahaja sekadar untuk mengingatkan. Kami telah menyebut sejumlah pendapat ulama dan menjelaskannya di awal Syarh Al-Muhadzab. Syarh Al-Muhadzab ni siapa dia? Kitab, nama syarah kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ni kitab Imam Syirazi. Syarh Al-Muhadzab. Dan kami tambahkan ada adab orang alim dan pelajar, orang faqih dan pelajar fiqh yang diperlukan bagi mereka yang sedang menuntut ilmu. Maksudnya, Imam Nawawi pun dalam kitabnya Syarhul Muhadzab dah ada dah bab ni. Ha, maksudnya kitab tu bab fiqah, tapi kitab tu juga dia masukkan adab. Maksudnya betapa pentingnya para ulama dulu menekankan isu-isu adab ni. Ya, tuan-tuan, semoga Allah memberikan kepada kita hikmah. Berikan kepada kita hikmah. Apa hikmah dia? Salah satu hikmah macam Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, ulama' bincang. Dia Nabi ataupun tidak? Luqmanul Hakim. Sebagai menyebut Ahlul Hikmah. Hikmah ni, dia tak dapat wahyu. Kalau dia dapat wahyu, mukjizat. Hikmah ni, dia, Allah bagi dia petunjuk. Dia nak buat satu benda, dia rasa benda ni tak baik. Dia tak buat. Macam taufiq. Allah bagi kepada dia, tak payahlah. Ada orang dia silap perhitungan. Dia ingat dengan buat begini dia lebih baik, tapi mungkin tidak baik. Tapi Allah SWT bagi kepada kita, minta nusrah Allah, pertolongan Allah. Benda ni metafizik. Ada apa-apa nak tanya tuan? Satu dua. Tak ada. Okey, apa dah. Itu pun demam. Oh, turn left, turn right. Rumah belakang ni pun pakai waste lah. Lagu sesat tu. Rumah nombor dua. Baik tuan-tuan. InsyaAllah kita akan masuk. Masih lagi masuk dalam bab ni. Fasal kedua. Tentang orang yang tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang dimilikinya untuk mencapai kesenangan dunia. Berupa harta, kedudukan dan pangkat. Kelebihan ke atas rakan taulan. Pujian dari orang ramai.
atau ingin mendapatkan perhatian orang ramai dan perkara-perkara seperti itu. Macam mana orang dulu? Ha? Susah. Eh? Susah. Ha, kita nak buat pun tengok masuk video. Masuk video. Eh? Dulu saya ingat zaman-zaman tu orang tabligh dia kenal. Saya suka tengok. Sekarang kita sajalah. Saya pun suka tengok ceramah bayan. Dia main ketuk pintu rumah. Dia buat khususi. Dia punya khususi. Khususi ni maksudnya dia main jumpa khas ustaz-ustaz ni main rumah. Kadang-kadang kita panggil masuk. Saya ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jangan kamu tolak, ikutlah orang yang memberikan sesuatu, ajak kamu kepada Allah tanpa minta ganjaran. Kita bagi masuk. Jamu makan. Dia bukan ustaz tapi dia nak nasihat. Kita terimalah. Dengar dia cakap. Jadi banyak-banyak kadang-kadang saya suka pergi program. Kadang ada sekali pengalaman waktu tu sebelum jadi imam muda lah. Teringat waktu tu dalam 2009 ke, waktu tu ada istimak besar dekat nilai. Kan dulu nilai. Ramai pergi ya, menteri-menteri pun pergi, Najib pun pergi, menteri-menteri pun pergi, dia jemput semua, semua umum. Jadi kita pun pergi lah. Last kali dia kata kita minta semua orang-orang ustaz-ustaz datang. Ustaz-ustaz saja boleh duduk depan, dia kata. Orang awam tolong bagi peluang, ikram, utamakan orang mengaji ilmu agama duduk depan. Sebab waktu tu Maulana Sa'ad nak bagi bayan khas untuk asatizah. Jadi orang awam ni ada yang ramai nak duduk juga. Sebab Maulana mai daripada India, tiba-tiba nak kena pergi belakang. Maulana kata, jangan. Aku dapat rasa kat depan ni ada orang yang bukan guru agama. Duduk belakang. Utamakan ustaz pergi duduk depan. Waktu tu saya ni teringin. Saya pun kata, aku ustaz tak ustaz? Ada juga mengajar kat sekolah. Nak tengok lah. Ada ustaz jugalah. Ada mengajar sikit. Jadi kita pun duduk sekali dengan tok guru, kawan. Tok, bukan kawan, tok guru. Tapi dia main juga. Dia main juga, duduk sekali. Ada tok guru pondok pun ada. Dua tiga kali tengah ceramah, sebelah ni Maulana apa, Sri Petaling tu, Amir Maulana Sri Petaling, siapa nama tu, siapa ingat dia mahu tablik, dia ingat lah. Dia penterjemah. Dia terjemah tengah-tengah ceramah. Maulana cakap, jangan tangkap gambar. Maulana tak nak tangkap gambar sebab nampak ada orang pegang handphone. Tengah-tengah terjemah, tengah-tengah terjemah, sekali lagi Maulana pesan amaran terakhir, jangan tangkap gambar Maulana. Orang semua pakat duk tengok, siapa tangkap semua pakat. Pakat hilang. Duk sat. Maulana nampak ada orang tangkap gambar lagi. Dia kata, siapa tangkap gambar Maulana tak halal. Maulana kata, siapa tangkap gambar Maulana tak halal. Lepas tu, saya pun tanyalah, kita faham. Contohnya kalau pergi belah Hanafi, Ahnaf, Pakistan, negara-negara sana, dia pegang taswir itu haram. La'anallahu musawirin. Kita tangkap gambar dengan syekh pun dia orang tak bersuka. Bagi dia tangkap gambar itu haram. Ada pandangan, ada yang mereka pegang. Jadi saya tanyalah syekh. Tanya ada 2-3 orang yang rapat dengan Maulana, apa? Yang orang Malaysia ni. Tanya, kenapa Maulana Sa'ad tak nak gambarnya dirakam? Ditangkap. Dia pegang dengan pandangan fatwa kata haram tangkap gambar kah? Itu seorang tu dia jawab, kalau kerana semata-mata haram tangkap gambar, bukan kata Maulana, semua orang tak mau. Semua orang belah, banyak ulama Pakistan ni memang tak benarkan tangkap gambar. Kita fatwa kita pegang, boleh. Tuan-tuan tangkap gambar boleh, tak ada masalah. Saya pun pegang pandangan boleh. Tapi ada yang tak boleh, dia pegang syadid sikit, kuat sikit. Jadi apa sebab yang dia tak bagi tangkap gambar sangat sampai tak halal tu? Ada jawapan daripada 2-3 orang yang dekat sini yang kenal Maulana. Dia cakap, Maulana tidak mahu gambarnya tersebar di mana-mana internet, di mana-mana ruang, untuk wajahnya dikenali sebagai seorang pendakwah. Hanya Allah saja yang kenal bila duduk depan jumpa Allah. Takut dalam gambar semua merata. Istro masuk. Bagi pandangan dia lah. Sebahagian pandangan dia kata benda maslahah untuk disampaikan, ruang yang lebih luas, dia pegang pandangan itu, silakan. Itu bagi dia. Maksudnya ada orang sampai tahap macam tu. Jadi dia pun kata tak apa. Mak tak ada gambar tak apa. Yang kenal aku hanyalah Allah. Jadi dia, itu cara dia. Kita masuk TV risau. Saya suruh. Cukuplah tuan-tuan. Semoga Allah memberikan minal mukhlisin. Doakan saya dan tuan-tuan semua daripada golongan ikhlas.
Allah ampun dosa kita, Allah bagi yang terbaik pada malam ni, Allah jadikan kita punya perhimpunan pada malam ni diambil kira sebagai sebagai amal saleh, insyaAllah. Yang baik datang pada Allah, yang lemahnya daripada diri saya sendiri. Terkasar bahasa, minta ampun, minta maaf. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.